tapi ya dokter ya, silakan dicoba Pak Ardi. Padahal selama ini kalau kita mau bagi pencinta durian, kali ini perjalanan kita menuju Lebah Pam yang berada di Desa Busung Biu, Kabupaten Buleleng, di mana Lebah Pam ini menyediakan durian-durian lokal dengan kualitas premium yang sudah berumur ratusan tahun. Selamat menikmati video ini. Ini Pak Iwan baru ngelang ini Blimbing namanya duriannya. Durian Blimbing. Blimbing. Ini rasanya isinya kuning, warnanya kuning, legit, manis, pahitnya. Pembukaan durian-durian unggulan di Lebah Pam, buka salah satu durian varietas unggul. Varietas unggul durian lokal di Lebah Pam, kuningnya keren. Di Lebah Pam rumputnya dapat, teksturnya dapat, kuningnya jos. Dan yang kedua durian timbul, namanya durian timbul. Ini ownernya durian timbul. Kita intip-intip dulu dagingnya. Lihat dagingnya. Dagingnya. Wow, orin man. Wow, orin. Namanya durian timbul. Timbul bening lagi. Durian, namanya timbul. Ya. Teksturnya bagus, keren. Ini adalah salah satu durian yang bernama timbul. Baik dari legitnya, batunya, bentuknya juga sama kayak buah timbul. Makanya dinamakan timbul. Bisa disum keriputnya dapat. Ini keriputnya. Tekstur dagingnya keriputnya dapat. Ini warnanya lebih ke kuning tua, jadi mendekati orange. Ya, kita coba sekarang. Silakan Pak. Lengket, creamy-nya ada. Pahitnya gimana? Pahitnya dapat, dapat ya. Ini musang king lokal ini. Oke. Okay. Kalau manisnya panjang full ya. Panjang. Oke. Okay. Coba ya. Legit sekali. Keren. Ini juga. Bisa keriputnya, dagingnya. Ya. Baru jatuhan ini, Pak. Jadi di Bali, khususnya di Busung Biu, di lebah areal namanya Lebah Pam ini, banyak sekali pohon durian yang umurnya sudah tua-tua dan rasanya luar biasa. Jadi pecinta durian wajib coba ini. Dan saya undang Durian Travel Indonesia untuk mencoba durian ini. Mantap. Dagingnya, kuning juga. Intip-intip dulu, kita intip. Intip. Memang agak keras ya. Dagingnya buat kuning. Di sini ada rasa kuning. Durian ini adalah salah satu durian yang premium juga, Pak. Ini adalah durian yang dikembangkan langsung di kebun ini. Adalah anaknya duriannya timbul. Oh, kita namakan muncul. Ya, tim muncul. Ini belum ada namanya. Tim muncul, jadi creamy-nya juga, apa, teksturnya juga, keriputnya bagus, color-nya masuk, dan kita coba ya. Benar, mirip timbul. Enak. Pahitnya dapat. Manisnya oke sih.
panjang kan manisnya? Panjang, cuman dia dari segi aroma kurang, dari timbul-timbul bagus sekali aromanya. Kalau kita alek itu bokapnya lah, sama nyokapnya. Iya, keren. Ini anaknya, mantap. Namanya muncul. Nah, yang ini Pak De, ini namanya kunyit. Kunyit? Iya. Tapi sayang tidak berbuah ya? Berbuah cuma sedikit, paling ada 3. Karena kemarin pas waktu musim lalu, buahnya full. Oke. Namanya kunyit? Iya. Dan samping ya, ini Loso. Umurnya lebih dari 150 tahun. Inilah salah satu durian legend yang namanya Kibarak. Salah satu durian paling premium yang ada di Lebak Farm. Umurnya kalau nggak salah sudah hampir 200 tahun. Dan rasanya karena ini belum jatuhan, masih proses bunga. Kalau dibilang rasa, ini paling premium. Langsung dulu ngomong. Langsung dulu. Oke. Pahitnya dapat, kuningnya sangat kuning, nggak ada tepung. Kalau dibilang musangking sih hampir mirip, cuma ya kita ngomong kekurangan sih ya di batu bijinya ya. Bijinya itu lebih kecil daripada durian musangking. Satu durian varietas paling unggul yang ada di Lebak Farm yang bernama Kibarak, yang selalu kita gaungkan Kibarak yang dari Singaraja. Umur durian ini kurang lebih sekitar 200 tahun dengan ketinggian hampir 30 meter. Dengan ranting menjunjur kurang lebih ke sampingnya itu sekitar 20 meter. Rasa durian ini sangat legit, manis, pahit, bercampur kayak nanu-nanu seperti durian lokal pada umumnya. Tapi keunggulannya dia itu adalah kuningnya beda, lebih menggelegar, dan rasanya juga pahitnya, manisnya mantap pul. Apalagi umur durian ini sudah sangat tua, hampir 200 tahun kurang lebih. Saya belum lahiran sudah ada durian ini. Inilah salah satu durian legend, dan di sampingnya juga ada, itu namanya Ki Gadang. Kalau bicara besarnya, coba kita review. Besarnya sekitar 1,5 profil tank. Sangat besar. Kalau bicara umur, ini dengan Kibarak hampir sama. Tapi kalau Kibarak lebih besar dia ke batang-batang betinanya. Kalau yang ini batang pejantannya sangat besar. Beberapa kali tumbang karena kebanyakan buah. Untuk rasanya ini memiliki ciri khas pahitnya yang paling keras. Legit juga manisnya, tapi manisnya kurang, lebih ke pahit. Kalau masalah pahit, ini juaranya. Ki Gadang. Bijinya kecil, pahitnya terasa. Inilah salah satu beberapa durian varietas unggul yang ada di Lebak Farm yang berposisi di Busung Biu, Singaraja, Bali. Tempat camp bagus nih, campground.